Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Pi Network lagi. Di sini ada informasi yang sangat mantap sekali ya terkait dengan SDK Pi, teman-teman. Silahkan disimak informasinya ya. Oke, langsung saja kita ke pokok informasinya. Di sini saya berada dalam Twitter Pi Network News ya. Di sini informasinya masih hangat, teman-teman, memberikan informasi seperti berikut ini ya. Sekarang Anda hanya melihat puncak gunung es dari ekosistem Pi. Ketika SDK berhasil terhubung ke aplikasi ekosistem Pi yang masuk daftar putih, Anda akan menemukan bahwa di dunia ini begitu besar dan menakjubkan sehingga Anda tidak bisa melakukan perjalanan ya. Dan di sini ditanggapi langsung oleh Pink Chain Mall internasional ya. Seperti ini teman-teman, kami menantikan mainnet SDK dan memungkinkan perintis untuk barter di platform kami. Kami telah membuat lebih dari 58 pusat operasi negara di seluruh dunia ya. Dan berikut adalah bagian dari daftar. Perintis dipersilahkan untuk mengunjungi grup Telegram kami untuk melihatnya ya. Nah, di sini ya teman-teman, jadi di sini Pi Channel ini memberikan update dan juga memberikan info resmi ya di dalam grup Telegram teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa mengakses daripada Telegram resmi Pi Channel ini ya. Ini tersebar di dalam berbagai negara teman-teman, karena di sini informasinya ada lebih dari 58 pusat operasi negara di seluruh dunia ya. Oke, rekan-rekan, kita lanjutkan ya. Yang mana artinya adalah di sini ya, Pi Channel ini sudah tergabung ke dalam 58 negara di seluruh dunia ya. Dan di sini ada foto screenshotnya ya teman-teman. Di antaranya ada negara China, kemudian ada Pi Channel Malaysia, ada Pi Channel Amerika ya atau United States teman-teman, dan juga ada yang di Nigeria, dan juga ada Pi Channel India, Pi Channel Vietnam, dan juga tentunya Pi Channel di negara Indonesia yang tercinta ini ya, atau di Nusantara teman-teman. Nah, di sini ada link-link daripada Telegram resmi Pi Channel teman-teman yang tersebar di seluruh dunia ya. Dan di sini akan saya coba buka untuk rekan-rekan semuanya ya. Nah, di sini. Nah, ini ya teman-teman, tampilannya seperti berikut ini ya. Nah, ini langsung ada update teman-teman. Nah, ini secara resmi ya. Ini secara resmi. Nah, teman-teman juga bisa melihat ya. Di sini saya buka. Nah, ini welcome to Pi Channel. Kemudian di sini ada open to Pi browser dengan linknya seperti ini ya. https://www.pichannel.com teman-teman. Kemudian di sini saya akan membuka sebagai contoh ya. Ini banyak sekali teman-teman berbagai negara ya, dan di sini akan saya coba buka yang Pi Channel Indonesia ini ya. Pi Channel Indonesia. Ini sangat mantap sekali teman-teman. Jadi teman-teman pionir-pionir yang ada di Indonesia ya, tidak perlu khawatir nanti koin Pi teman-teman itu mau berbelanja di negara mana ya, di platform yang mana. Nanti teman-teman bisa berbelanja di Pi Channel Indonesia ya teman-teman. Dan tentunya kita juga harus menunggu perkembangan-perkembangan berikutnya ya. Nah, di sini juga ternyata sudah ada 10.900 anggota yang sudah login di dalam Pi Channel Indonesia ini teman-teman. Nah, dan di sini banyak sekali yang berkomentar dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa bergabung di sini ya. Dan di sini saya klik bergabung. Nah, di sini sangat mantap sekali teman-teman. Nah, nanti link ini akan saya sertakan dalam kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman tenang saja ya. Nah, ini linknya saya salin, nanti akan saya sertakan dalam kolom deskripsi agar teman-teman bisa lebih lanjut dalam mempelajari hal ini. Kemudian sebagai sampel lagi ya teman-teman, saya ingin membuka Pi Channel di Amerika Serikat ya. Ini sangat mantap ya. Nah, seperti ini teman-teman, Pi Channel dari negeri Paman Sam ya.
Ini masih diikuti oleh 2000 pioner, teman-teman. Masih sedikit ya. Ini berbahasa Inggris. Nah, artinya di sini Pak Janual itu memang sedang mengembangkan sayapnya, teman-teman, ke seluruh dunia ya. Walaupun ini berada di negeri China ya, secara kantor yang realistis itu negaranya di China, karena Pak Janual itu merupakan salah satu pemenang hackathon ya. Jadi dia ini merupakan salah satu marketplace terbesar di dunia, teman-teman. Jadi Pigeon Mall itu bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Kita lihat saja perkembangan berikutnya ya tentang Pigeon Mall ini ya. Dan sama-sama juga kita ketahui bahwa China merupakan produsen mobil listrik terbesar di dunia ya. Bukan tidak mungkin nanti koin Pai juga bisa dibarter dengan mobil tersebut, teman-teman. Oke, rekan-rekan, kita lanjutkan ke informasi berikutnya ya. Di sini Pigeon Mall juga memberikan suatu informasi lagi. Jika masih belum ada pusat operasi di negara Anda dan Anda ingin mengembangkan pasar Pigeon Mall, silahkan hubungi kami melalui Telegram ya. Di sini artinya Pigeon Mall memberikan kesempatan jika negara teman-teman pionir semuanya ya, ini belum terdaftar, teman-teman bisa mengajukan untuk bisa mendaftar daripada Pigeon Mall ini di negara teman-teman berada ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi di sini Pigeon Mall juga memberikan info, memberikan saran, memberikan masukan ya untuk berkembangnya daripada marketplace Pigeon Mall ini di seluruh dunia, teman-teman. Oke, rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya. Semoga teman-teman selalu mendapatkan informasi yang valid ya. Dan juga jangan lupa selalu klik tombol petirnya jika teman-teman suka. Silahkan klik like dan jangan lupa di-share kepada rekan-rekan yang lain. Dan jangan lupa mohon dukungannya dengan cara klik subscribe. Terima kasih.